Telepon lagi lah kalau ngontrol aku selingkuh. Halo. Kak, gini kak, aku minta penjelasan sama kakak aja kak. Tolong jangan rusak kami kak. Tolong jelasin sama dia kak, kayak mana. Kita gak ada apa-apa, kenal pun aku gak sama kakak. Kamu bilang kita gak ada apa-apa dan kita 4 tahun bodoh. Oke guys, kembali lagi bersama aku Ayu di channelnya Dana Wibowo TV. Oke, di sini aku mau ngeprank Dana lagi karena kan Dana lagi keluar itu lagi beli tahu Sumedang. Jadi aku suruh dia turun beli sendiri. Pas pula ada kamera di belakang. Emang dia selalu standby bawa kamera ya kan. Jadi aku niat mau ngeprank dia, tapi aku juga enggak ada bahan. Jadi aku nyuruh karena aku itu jadi selingkuhan, jadi pacar aslinya dan aku tuh jadi selingkuhannya si Dana. Jadi aku udah ngechat kawan aku dari handphonenya si Dana. Ini handphone dia nih guys. Baru beli dia. Baru beli. Masih bercasing namanya. Jadi aku udah ngechat kawan aku dari handphonenya si Dana dan udah aku buat namanya itu ya nama cewek gitu pakai emot love. Jadi kayak mana reaksi dia kalau aku tuduh dia selingkuh. Jadi ini judulnya nih aku nuduh dia selingkuh. Jadi gak usah berlama-lama. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Ini dia mau datang. Kita siap-siap dulu. Oke, kita standby. Ngechat kon aku. Ini tadi ya, ada notifikasi. Siapa? Hah? Ke siapa? Mau ya? Mau bisa? Saya enggak mau bisa. Kok belum suka? Ah, sama. Enggak mau. Mau. Cicip dulu. Mau cium. Jalan. Dulu makan dulu. Salep minum? Enggak ada. Tak, saya mau. Boleh enggak? Boleh. Boleh kan? Kita aja. Terus. Mau dikasih apa ya? Tadi ada, coba lihat. Hah? Coba lihat. Dikasih apa, Pak? Lihat lah. Gak ada tapi. Gak ada, tadi ada loh ya. Lutup kamu kasih email, dari email. Ini apa belum? Hah? Gak muncul. Cantik ya? Gak hidup nih kameranya. Hah? Kok hitam? Apa nih yang? Ini kameranya hidup. Ini nih. Enggak, gak hidup. Sengaja hidup. Tadi katanya yang bilang mau buat vlog. Nanti. Jadi hidup belum lu? Ini nih yang kan itu. Gak tuh kamera udah hidupnya belum lu? Ini tuh siapa nih ah? Siapa? Sela. Siapa Sela? Siapa yang? Angkat coba, siapa itu? Kenapa ini kemana? Kok takut kau? Halo? Halo, sayang kamu di mana? Sayang. Ini siapa? Ini pacarnya Dana, kamu siapa? Loh. Siapa ini? Siapa? Hey. Ini siapa? Halo? Siapa? Tunggu. Kak, ini siapa? Halo? Kamu aku ini. Siapa ini? Gak kenal. Tahu. Gak kenal siapa, Pak? Aku pacar Dana. Pacar dari mana ya, Kak? Kamu lagi yang bisnya? Iya. Kakak siapanya? Pacarnya? Aku pacarnya dia. Siapa pacar aku ngaku? Ini siapa kamu namanya? Nama dia. Ini siapa namanya? Aku Sela. Kamu ngapain? Sela siapa yang? Gak ada kan? Kawan pun gak ada nama Sela pacar. Dana pacar aku kak. Aku Sela. Sela loh, Sela. Pacaran sama dia.
dia. Apa kak? Aku udah pacaran lama sama dia. Pacaran lama? Pacaran lama sejak kapan kita pacaran kak Sheila? Kawanku aja gak ada nama Sheila, mantan gak ada nama Sheila. Dana, kamu jangan halu. Kamu udah pacaran sama aku udah lama loh. Iya kan? Aduh Allah, yang sumpah demi Allah yang gak ada yang aduh. Kamu demi Allah, kamu bilang. Jujur. Aduh yang pikiran kamu Dana. Kak, please kak, jangan ngaku-ngaku kak, jangan ngaku-ngaku kak. Kamu tahu gak kita tuh 4 tahun? Hah? Sadar gak sih? 4 tahun? Ngaca kak, ngaca 4 tahun dari mana kak? Gak ada sumpah, gak ada. Gak usah. Kamu berdosa loh Dana. Kenapa? Kak, please kak, jangan ngaku-ngaku gini kak, please. Aku ngaku-ngaku sih. Kakak siapa? Kakak siapa nelpon tiba-tiba ngaku nama Sheila? Diam kau. Selama ini yang datang ke rumah itu bukan kamu. Ke rumah? Tadi pun nelpon. Berarti tadi nelpon ini. Selama ini kita jalan sampai 4 tahun berarti bukan kamu. Diam, awas kau. Kak, please lah kak, jangan ngaku kak. Nanti bayangan aku. Udah berapa lama kak pacaran sama Dana kak? Aku udah 4 tahun kak sama dia. 4 tahun? Dari kapan? Masa sih dia gak pernah menganggap aku? Dari sekolah? Iya, kami dari sejak SMK. Coba tanya tanggal jadian tanggal kapan? Kok memang apa? Mantanku namanya enggak nama Sheila. Jadi kok mau tanya pula tanggal jadian? Kan berarti kau? Ya Allah, sumpah demi Allah enggak ada aku yang. Demi Allah enggak ada aku kayak gitu. Asa kaos kau. Demi Allah kamu bilang dan. Kak, please kak, jangan ngaku kak. Enggak ini? Kenal aku siapa nama Sheila ini. Kau kok jadi emosi kau? Ya emosi. Ya emosi orang enggak ada ngapa-ngapain kok. Sheila siapa Sheila rupanya? Udah cabut lah kau. Ya kau cabut, kalau aku boleh cabut. Please kak, gak ada aku ngapain. Kamu siapanya Dana kak? Kak please kak, jangan ngaku kak, jangan rusak omongan orang kak. Please, kalian minta tolong, please. Aku pacar dia kak. Kamu yang ngerusak kita, kamu yang ngerusak. Aku yang ngerusak. Kak aku, ya Allah. Ya Allah kak. Kamu lari ke rumah, kita jalan sama 4 tahun. Kemana pikiran kamu Dana? Kayak mana lagi aku jelasin. Kak, please lah, minta tolong aku, kak. Kita sama-sama udah dewasa, kak. Please minta tolong, jangan ganggu-ganggu keluarga kami. Keluarga udah kenal, sama-sama kenal. Kenal keluarga? Kalau memang kenal, siapa nama emakku? Terdiam dia kan? Gak tahu dia? Lupa. Mana mungkin Pak Dan lupa nama emakku? Kau serius-serius aja. Oh, yang. Apa aku bohong, yang? Nanti aku telepon lagi ya, kak. Nanti aku set nomor kakak. Kak, please kakak jelas. Kak, gak usah di-set. Jelasin aja, kak. Jelasin. Yang udah kita putus aja udah putus. Minta uang utang kau sama aku sini, minta uang ya. Putus apa ya? Minta ya. Sini. Itu aku kenal pun enggak, sumpah demi Allah. Ya udah kita putus, minta utangmu sini. Putus gara-gara apa? Masalah apa? Kau selingkuhin aku loh. Ya Allah yang, telepon lagi minta penjelasan sama dia. Kalau memang dia tahu. Dia tuh udah 4 tahun sedangkan aku masih berapa bulan sama kau. Berarti aku jadi pelakor, aku enggak mau jadi pelakor. Kalau emang 4 tahun tanya tadi kutanya nama mamaku siapa pasti dia tahu. Itu dia enggak tahu. Ya nama orang tuh kan enggak perlu malah tahu pacarannya LDR. Yang aku main YouTube, aku YouTuber. Ada pening. Banyak kontak-kontak masuk di WA aku. Bisa aja siapa ngaku bocil entah siapa kan. Enggak. Ya kayaknya kok emang kayak gitu orangnya. Soalnya namanya Wowo itu adalah tukang playboy. Jangan mau kalian. Ya Allah yang sumpah demi Allah enggak ada. Udah ini kita putus, mau aku pulang atau aku pulang sendiri, balikin uangmu. Uang aku. Orang enggak ada apa-apa enggak ada anak. Aku gak ada ngomong apa ya. Balikin uang aku biar cepat selesai masalah. Yang, sumpah demi Allah, aku gak ada selingkuh ya. Gak ada aku selingkuh. Sumpah demi Allah. Asa, bau badan kau. Ya telepon aja, telepon lagi. Tak penjelasan. Kalau aku yang betul-betul selingkuh, kabarin aku di jalan nanti. Oke, ini tadi yang handphonenya. Oke, speaker. Telepon lagi lah kalau betul aku selingkuh. Halo. Kak, gini kak, aku minta penjelasan sama kakak aja kak. Tolong jangan rusak kami kak. Tolong jelasin sama dia kak, kayak mana. Kita gak ada apa-apa, kenal pun aku gak sama kakak. Kamu bilang kita gak ada apa-apa dan kita 4 tahun loh Dana. 4 tahun bodoh. Gak ada, sumpah demi Allah kak. Please lah kak. Gak sabar lah kau. Yang, gak ada aku bilang. Kamu bilang gak ada apa-apa. Kak, kakak jangan ngaku aku lah kak. Nanti mau siapa yang nolong kamu Dana? Loh yang nolong aku siapa pula? Allah lah kok. Kamu gak ada duit. Loh. Siapa yang nolong kamu kalau gak aku Dana? Ya mama aku yang nolong kok cuman anak. Kenapa kamu ngutang ya? Ngutang? Dana, ingat perjuangan kita Dana. Perjuangan yang mana kak? Aku kenal pun gak sama kakak. Kita udah
kita udah 4 tahun Dana, kamu datang baik-baik. Kak, gini aja kak, gini aja aku bilang sama kakak orang mana, please Sherlock kakak, biar aku datang. Udah cukup penjelasannya. Ini bukan penjelasan. Kak, please kakak orang mana kak? Sherlock, biar aku sama kakak. Kamu sama siapa Dana? Ini aku sama pacar aku. As. Kakak siapa? Jangan ngaku-ngaku kak. As dulu yang, biar aku minta penjelasan. Kakak siapa? Terus tenang aja. Aku kenal pun enggak sama Kak, jangan rusak hubungan kami enggak. Udah please. Kok jadi emosi sih kamu? Kamu emosi. Kubur kok enggak boleh langsung. Orang aku ngaku. Jadi siapa pacarku enggak cuma nah yang pacar. Ya Kak, please aja Kak. Kak, jangan ngaku-ngaku Kak. Ya Allah. Sela siapa sekarang lagi? Sekarang aku udah tahu penjelasan dari dia. Aku minta penjelasan dari kau. Yang kan aku udah jelasin lo ya. Kayak mana? Tinggal aku aja, iya aku selingkuh. Ya Allah. Aku maafin. Jadi kalau misalnya aku gak selingkuh, aku harus bilang iya gitu? Gak, aku maafin. Loh, kok nyata enggak, gimana mau bilang iya? Bilang aja kamu selingkuh. Sumpah demi Allah ya. Selingkuh. Enggak. Selingkuh. Kalau memang betul-betul itu tadi pacar aku 4 tahun. Udah, dia udah tahu keluarga aku udah deket. Dia tahu nama orang tua aku pastinya. Udah ngaku aja kalau aku tuh selingkuh, udah. Selesai masalah, kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau kayak gini aku ngerasa dikecewain loh. Enggak, gini diam lu. Kalau aku memang betul selingkuh, tak pernah aku tinggal jalan. Ah, kayak gitu loh kau. Ya Allah. Enggak kayak aku selingkuh. Telah selingkuh. Aku orang setia ya, enggak ada aku selingkuh kayak gitu. Enggak ada gunanya sama aku juga kayak gitu. Udah usah. Jangan disebut sama princess. Dengar penjelasan Nana lu. Enggak ada dan selingkuh, sumpah demi Allah. Coba minta penjelasan lagi sama dia. Dia betul-betul bisa ngasih penjelasan. Enggak. Kan Nana aku bilang. Minta maaf dulu. Hah? Minta maaf dulu. Orang gak ada salah, minta maaf kemana coba? Minta maaf dulu sama tangan princess ini, cepet. Orang gak ada salah ya, gak mau minta maaf. Cepet. Ini semua, salam. Semuanya di sela-sela ini, sela siapa? Semuanya di sela-sela ini, minta jelasan telepon ke dia. Enggak. Mana coba ini, aku ngaku 4 tahun. Jujur aja Dan, jujur. Mana aku mau jujur ya, orang aku gak ada ngelaku kayak gitu. Udah selingkuh. Kamu yang betul-betul aku iya. Kalau betul-betul aku 4 tahun sama dia, aku bawa sama dia, nggak sama kau, nggak milih kau. Aku sama dia pas udah lama dia 4 tahun, nggak mungkin aku lebih. Aku jadi, nyata dia 4 tahun. Jadi, berarti kau selingkuh aku. Jadi kau emosi nih, emosi berat. Wah, ini masalah emosi itu siapa sekarang? Itu hanya telepon lagi, itu siapa? Itu kawan aku bodoh. Kawan siapa? Kau kena prank itu kamarnya hidup ya. Katanya mati tadi. Jadi enggak kan aku udah enggak iya. Tadi aku makan ikutin kamera hidup apa mati atau mati atau yang pindah ibarat. Kayak soalnya tadi kita udah rencanakan nenek mau ngeplok sama jalan-jalan. Ya Allah, tiga kali, Bang. Aku bilang, guys, balikin uang aku. Enggak tahu uang apa. Ini prank nih. Jadi itu siapa tuh? Ini kan aku. Coba telepon ya. Kok ngaku-ngaku dia? Sela-sela siapa? Selepet itu. Gak kenal pun gak siapa. Ngaku-ngaku kok 4 tahun. Kita telepon ya. Aku pacaran pun mentok di berapa tahun mam itu. Aku kadang-kadang Sela. Halo Se. Sela, selepet kau. Selepet. Gila kau. Kita prank dia. Aau. Kita prank. Mantep kan. Gila kau memang. Sela. Bagus actingnya. Ada. Allah lah kan gua. Thank you. Lu mana ini? Nah, tutup closing tuh. Closing kali ngeprank aku closing tuh. Oke guys, jadi kali ini pranknya berhasil. Dia emosi berat, ya. Sampai aku yang maliin uang aku yang tahu uang apa. Udah aku sama-sama. Enggak, aslinya tuh Dana dia yang baik gitu. Dia enggak tukang. Aku enggak ada selingkuh, enggak ada aku. Enggak selingkuh, udah setia. Enggak ada playboy aku. Setiap. Karena aku tiap hari sama dia, dibilang enggak selingkuh. Oke guys, segitu aja video dari kita dua. Kita dua yang ngatain. Enggak, males. Kami yang nanti edit ya. Ayo ngedit sendiri lah kok. Masih ada YouTube. Aku kan gak pandai. Ini kok prank-prank aku sampai mau masa aku masuk YouTube. Jelek aku. Oke guys. Apa sih ngomongnya? Enggak paham. Ngomonglah kok sendiri kayak mana? Ngomong lah sendiri kayak mana? Loh, ikut-ikutan. Loh, kok ikut-ikutan? Jadi kok ngamuk? Jadi kok ngamuk?
Gak senang? Gak senang. Orang mana rupanya kau? Orang mana rupanya kau? Orang mana kau? Orang mana beraku kau? Orang mana kau? Ayang, tiga kali ya. Yaudah lagi dah ya, sampai jumpa di video berikutnya. Tunggu pembahasan aku ya. See you next video, bye-bye. Bye-bye.